Ayu. Kedua kalinya saya ucapkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua sambutan-sambutan. Acara yang ketiga santunan anak yatim. Acara keempat zikir dan doa, dan yang terakhir yakni penutup. Baiklah, untuk mempersingkat acara ini, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh ketua panitia. Waktu dan tempat saya kami persilakan. Nampak wah, nampak terus, nampak. Alhamdulillah wabarakatuh. Yang kami hormati para tokoh adat, yang kami hormati kepala desa Desa Blitu, yang kami hormati para kiai dan pemuka agama, yang kami hormati dan banggakan tokoh masyarakat beserta hadirin, dan yang saya banggakan para panitia Nebe Blitu Ainem di tahun 2020. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan mengikuti acara Liko-Liko Ainem pada hari Kamis 26 November 2020 di Desa Persiapan Gemeke Dayu. Kedua kalinya tak lupa kita aturkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah. Jadi mengenai Nebe Blitu Ainem, saya selaku ketua panitia ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para hadirin hadirat yang berkesempatan hadir untuk meramaikan acara Nebe Blitu Ainem. Jadi untuk Nebe Blitu Ainem ini kita mempunyai tujuan. Kita tadi berdua tujuan sak pertama pada peringat pada jaga apa sak peninggalan dengan toak desalain yaitu leluhur kita. Terus sak kedua sebagai bentuk sebagai taat kepada silaturahmi khusus nulik selaku desa Blitu. Jarin kembek menara nede niki jarin tujuan tak ada siapa ada silaturahmi pada kuku niki. Niki acara niki sekali setahun temu berayam bareng marak niki. Lamun lebaran ini keberayan oleh masjid masing-masing. Lamun nede niki yang sepek tau yaitu Blitu Ainem sakau keselamian mangkir. Terus sakit tenun niki tujuan dan niki marak nede Blitu Ainem niki ada yang searah tau bajang-bajang itu siapa di sekolah khusus siapa ada wah pada beli ada yang searah tau pada kumpul. Ada yang pada arah tahun pada berawas, berkumpul, berjorak, diskusi, berembek dari desa Niki saya untuk ke depan. Niki sak tujuan ngede Blitu Ainem Niki. Jari telu poin Niki sak perlu terjaga. Sak perlu ada yang setiap tahun Niki ada yang tetap terjaga. Misi, visi, misi Niki. Jari harapan tiang bagi tokoh-tokoh masyarakat yang tua untuk selalu mensupport apa sak pemilik anak jari itu dalam hal sak positif itu dan dembaya sak kena demen arah hal-hal positif yang dari anak jari itu ujung kata-kata
Pada bareng ngelor, ia pun pada patuh dengan toak kanca dengan sabajang niki. Dan harapan tiang, apa sak tiang sampean niki, adem bau teker nasi, selaput terbaik satoa maupun sabajang, adet satetep pada saling perihara. Ada sabau solah desa belakang niki ke depannya. Dan dengan sampai belakang ini tercap negatif doa. Ada yang solah niki. Mungkin hanya itu yang bisa yang sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila topik wanita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
sangat berterima kasih kepada Bapak Bapak ini terutama baik terima dagang